testing karburator KL82 buat Farhan di Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar, amin. Ini urut ya, saya bikinnya di penghujung acara ini, 82. Selanjutnya nanti bisa ya, langsung dibeli saja di serbu. Ini merusak pemandangan. Langsung saja di serbu hari Minggu jam 12 siang, tinggal 30 lebih, 30-an. Setelah itu bakal lama kosong. Jadi siap-siap ya, seperti biasa. Tokcer tanpa bantuan gas. Kalau kompresi mesinnya padat, tidak perlu bantuan gas. Maksudnya klep tidak bocor atau ring pistonnya tidak aus terhadap boring, pasti starter tokcer. Gasnya cepat naik cepat turun, langsung senyap ya. Kalau cepat naiknya lama turun itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gas kecilnya juga gradual naik, tidak berbet. Enak di gasnya. Stasionernya juga langsam teratur. Oke, saya matikan dulu. Nah, ini wajib ya Mas Farhan, nanti lihat ya di YouTube saya, bisa diketik tutorial cara pasang karburator KLX ke motor Skywave Hayate DR39 Choice. Sebab di sana wajib ya, ada syarat-syarat lengkap saya bahas di sana, dan penanggulangan kalau bekas kabel gasnya pakai karburator PE atau Eriking, penanggulangannya ada di sana juga lengkap. Nah, pokoknya di sana saya panjang lebar bisa menangani seluruh kabel gas, segala macam keadaan kabel gas. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati. Ini jangan lupa tempelkan di spakbor belakang ya. Bagi yang lihat stiker ini bisa bel 3 kali, titit, artinya DR39 Choice. Bisa dibalas 2 kali, titit, betul atau iya atau mantap gitu. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati.